Cara mengatasi gatal karena kulit kering. Kondisi kulit kering dan gatal tidak dapat dianggap sepele. Apalagi ketika kulit tersebut terasa gatal, Anda sebaiknya tidak menggaruknya karena menggaruk justru membuat kulit menjadi luka dan terinfeksi. Apabila kulit kering dan gatal disebabkan oleh alergi, maka penting untuk mengidentifikasi apa penyebab alergi tersebut dan sebisa mungkin menghindarinya. Berikut adalah cara mengatasi gatal karena kulit kering. Yang pertama, minyak kelapa. Cara pertama yang bisa Anda coba untuk mengatasi kulit gatal karena kering adalah mengoleskan minyak kelapa. Sejak dahulu minyak kelapa sering digunakan sebagai obat untuk mengatasi kulit kering. Ternyata manfaat ini juga sudah terbukti secara ilmiah. Pada sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2014, para peneliti menemukan bahwa minyak kelapa sama efektifnya dengan petroleum jelly dalam melembabkan kulit. 2. Madu. Madu merupakan zat alami yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Tak heran sejak dulu madu juga digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan terhadap kulit. Banyak penelitian menemukan madu bermanfaat melembabkan kulit dan mengatasi peradangan pada kulit. Madu juga relatif aman dioleskan langsung ke kulit yang kering. 3. Petroleum jelly. Petroleum jelly yang dikenal juga sebagai minyak mineral merupakan zat yang sering digunakan untuk melembabkan kulit. Kandungannya sangat baik untuk memperbaiki skin barrier bagi orang tua. Hal ini membuat petroleum jelly cocok untuk mengatasi kulit kering akibat penuaan. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Oleskan petroleum jelly ke kulit kering, gunakan secara rutin sesuai petunjuk pemakaian pada kemasan. 4. Lidah buaya. Selain dianggap bermanfaat untuk rambut, lidah buaya dianggap sebagai moisturizer untuk kulit kering dan kusam. Kandungan vitamin, nutrisi, dan mineral yang terkandung dalam gel lidah buaya dipercaya dapat melembabkan kulit kering. Lidah buaya juga relatif aman dioleskan ke kulit karena tidak mengandung bahan kimia. Namun beberapa orang mungkin bisa mengalami alergi. Sebelum menggunakannya, coba oleskan ke pergelangan tangan dan diamkan selama 1 jam. Bila tidak muncul reaksi alergi, berarti Anda dapat menggunakannya. 5. Mandi oatmeal. Sejak dulu, oat juga dikenal sebagai obat tradisional karena manfaatnya yang dapat meredakan peradangan kulit, membersihkan kulit mati, hingga melembabkan kulit kering. Untuk meredakan kulit kering, Anda bisa mencampurkan oatmeal atau oatmeal bubuk ke air mandi Anda. 6. Produk pelembab. Menggunakan produk pelembab adalah cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kulit gatal karena kering. Selain itu, produk pelembab kulit relatif lebih cepat mengatasi kulit kering karena berisi beragam kandungan vitamin dan mineral yang lebih banyak dan beragam. Mentholatum AD dan Mentholatum AD Botanical adalah dua produk pelembab kulit yang bisa Anda coba untuk mengatasi kulit kering. Keduanya diformulasikan untuk mengatasi kulit kering dan sangat kering.